Bro, gawat bro. Cewek gua telepon. Angkatlah mangkanya. Ogah. Tiap dia telepon itu gua cuma disuruh antar adiknya. Kalau enggak belanja, kalau enggak ke salon. Paling parah ke salon itu nganu kuku bisa 3 jam, bro. Buset. Mau enggak? Sandi. Itu mah urusan lu dah. Tapi gini, lu kan punya cewek tuh. Nah. Menurut lu apa yang lebih berbahaya daripada bencana alam gitu, bro? Pastinya sih harta warisan bapak mak gua, bro. Coba kalau enggak ada, mau kasih makanin anak istri apa coba? Betul juga ya, bro. Tapi menurut gua, bro, yang lebih berbahaya daripada bencana alam gitu, bro, itu tuh cewek yang enggak tahu maunya apa. Yang enggak jelas gitu, bro. Woy. Yang ngomong enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya juga sih. Betul tuh, bro. Cewek tuh sensitif. Sensitif. Andi, cuci piring. Iya, Ma, bentar. Bentar sekarang. Iya. Tawa lu, bro. Mak gua gitu orang kalau nyuruh orang pakai marah-marah. Kan gua galak, namanya juga cewek. Gua cuci piring dulu, bro. Oke. Okay. Yang ntar malam ada acara enggak? Enggak ada, kenapa? Mau jalan? Kita nonton aja yuk, nonton Avenger. Kata teman aku sih bagus. Boleh. Makasih ya. Ya udah, aku coba dulu. Ya, jangan di booking dulu deh tiketnya. Emangnya kenapa? Soalnya nanti malam jam 7 aku mau main futsal. Ya, kamu kok gitu? Kan kita mau nonton. Iya, tapi minggu depan aku ada tanding. Ya, nontonnya lain kali aja ya. Ya udah, terserah kamu aja deh. Ya, ngapain kamu senyum-senyum? Kalau ntar malam kamu jadi futsal, aku bakal diemin kamu sampai tahun depan. Ya, tadi kan katanya terserah. Ih, kamu jadi cowok gak peka banget sih. Udah, pulang aja sana, aku capek, mesti rahat. Mampus. Beb, tadi makanannya enak-enak bener ya? Iya, makanannya enak-enak. Tapi tunggu. Kemarin kamu jalan sama mantan kamu lagi ya? Enggak kok. Jalan apaan? Tadi kan jalan rame-rame sama teman-teman yang lain. Cie, kamu cemburu ya? Ih, cemburu apaan? Aku gak apa-apa kok. Nah gitu dong, itu baru pacar aku yang paling baik. Yaudah, jalan lagi. Nah, telepon si Benny ah. Biasanya lah gak tau. Halo? Ben, besok jalan yuk. Boleh, jam berapa? Jam 7 aja, seperti biasa. Boleh, tapi ajakin teman kamu juga ya. Kalau berdua aja, ntar pacar kamu marah. Oh enggak kok, pacar aku gak marah, dia gak apa-apa. Oke deh, bye. Oke, bye. Kamu mati ya teleponan sama mantan kamu lagi? Enggak kok, enggak. Tadi cuma telepon teman aku aja. Enggak, kamu bohong. Enggak, aku serius. Beneran deh. Enggak, aku enggak percaya. Pergi aja kamu sama mantan kamu. Pokoknya mulai dari ini kita putus. Yang aku belakang ini kamu cuek sih sama aku. Hah? Cuek apa yang? Ya cuek lah, enggak seperti dulu. Emang aku dulunya gimana? Udah deh ya, jangan buat aku emosi deh. Ya udah deh ya, maafin aku ya. Udah deh, aku capek. Oh, mungkin dia capek karena sibuk kerja seharian. Heh, ngapain kamu? Nah, tadi katanya capek, jadi gue bicitin, biar enak kan? Bukan capek itu maksud aku. Udah deh, jangan ganggu aku lagi. Jadi cowok gak peka banget sih. Ya udah ya, maafin ya. Maaf ke maaf terus yang bisa kamu ucapin. Maaf itu gak pernah nyelesain masalah tau, tanpa kamu tahu masalahnya apa. Ya udah deh, emang masalah kamu apa yang? Heis, gak tahu ah, ngomong tuh sama tembok. Dia kenapa Bok? Kamu tahu masalah dia apa? Beb, lagi ngapain kamu? Enggak, lagi main COC aja. Oh. Belakangan ini kok kamu jarang ya ngajak aku jalan, nonton gitu, makan kek. Kamu mau nonton? Ya udah, hari ini atau besok? Atau nanti malam atau siang ini? Ih, kamu jadi cowok nggak punya inisiatif banget sih. Masa papa harus aku yang nentuin? Iya, Beb, maaf ya.
Udah deh, gak usah so sedih. Kamu itu emang gak pernah ngertiin aku. Aku ngertiin kamu kok. Buktinya nih aku minta maaf. Udah deh, mending kamu diam aja. Kamu itu ya, emang gak pernah ngertiin perasaan aku. Kamu gak tanya gitu aku mau apa? Aku udah boleh ngomong ya, Beb? Ya iyalah! Jadi kamu maunya apa, Beb? Gak tahu ah, aku capek dengan kamu. Udah, kamu pulang aja sana. Salah lagi. Salah apa coba? Woi bro, kenalin nih pacar gua, namanya Sela. Andi. Oh iya, kenalin juga nih pacar baru gua. Evelyn. Ari. Kecantilan banget sih. Ih, ini cowok kok ganjen banget sih. Apaan sih? Weh, mau. Beb, mau minum apa? Enggak, minum aja sendiri. Enggak haus lagi. Nayang, kamu mau makan kan? Makan aja sendiri. Oh iya, lu kan enggak lapar. Masa kita duduk sini enggak ada beli sih? Nanti kita pesan sendiri ya. Ya Pak, nanti kita pesan sendiri. Ya baik, mana sih? Beb, mau minum? Kalau makan, makan. Nah ya, main nggak nih? Beb, aku ke WC dulu ya. Yang, kayaknya gue juga ke toilet deh. Ya. Ini dia bro. Kalau cewek udah marah, diam seribu bahasa. Iya bro, cewek gue sama. Ngomong aja salah, diam aja salah, ngapa-ngapain aja juga salah. Wah, kacau. Tuh dia bro. Jadi gimana nih bro? Ya sudah, kita kesana aja. Entah ya, cewek kita marah lagi. Ya. Lin. Tuh cowok gue pasti mau genit-genitan lagi tuh. Sama lah, si Ani juga pasti genit-genitan sama si klien tadi. Iya nih, bete, pulang aja yuk. Udah yuk. Cewek lu mana bro? Cewek lu juga kemana? Wah. Wah, kelar hubungan lo. Lu juga